Oh, masuk nih, gawat nih. Oke, udah live ya. Masuk nggak nih? Bisa ngecas di balik dulu. Selek rapi ya. Oke. Tadi sudah kita copy. Apakah ada? Oke, sudah friend. Kita cek dia. Woi, oke, ini keluar. Ya. Ini match pertama kita, semoga kita beruntung, teman-teman. Oke, kita mulai permainannya. Hari ini kita menggunakan ADP. Semoga beruntung ya. Kita belum lihat tadi lawan kita apa. Jadi kalau Pokemon itu kita bisa lihat lawan kita itu pakai apa di sini. Oke, jadi dia pakai Dragapult. Ya, pas deh. Handnya kayak gini, dia drizzle di depan. Mungkin paling cepat kita memang pakai itu ya, apa namanya? Tulus tapi main ini. Ini kita bawa 4 energi pelangi dan kita bawa 1 energi air. Itu nggak bisa dibalikin ke deck. 4, 5, 6, 2 kebuang, sisa 4 ya nggak apa-apa. Kita coba. Seberuntung apa kita? Anjay. Not good enough untuk turn kali ini. Kemungkinan dia bakal pakai Dragapult yang itu ya, yang kalau kita damage dia bakal roll dice. Kalau misalnya serangan kita gagal, aduh. Cih, dimat nih, cih. Ini di trap kita belum ada metal masalahnya. Aduh. Ini bisa nyerang kalau serang 50 kembali ke deck. Ini GP berapa HP-nya? 60 deck. Belum mati. Apa fire ya. Jadi nggak ada weakness, nggak masalah kita untuk kali ini. Oke, drizzle-nya udah mulai.
Ini sulit buat kita. Dia bakal evo. Ah, dapat evo di sini chest juga. Gila, perfect sama materinya. Hasilnya evolusi, dia cari kartu untuk mundur. Semoga nggak dapat, guys. Dapat pak, scoop up. Ini akan sulit untuk perjalanan kita kali ini ya. Dan berikutnya drizzle-nya dia udah jalan lagi. Kita bisa bunuh dia langsung ter ini, tapi semoga tail ya. Semoga til. Kita bisa nggak gambling sih kalau kita pakai escape trap ya? Kita nggak gambling sama sekali ini. Tapi dia isanya terang 30 kena elder ghost yang belakang. Turn depan dia udah ada drizzle. HP-nya minus 30. Kalau ini gagal, kalau gagal nih ya, dia kena, kita kena 40 damage, 40 tambah 40 tambah 3, 160. Kita gambling nih. Gila, gila. Sekarang udah ada dua, lebih sulit lagi buat kita. Sekarang kalau dia kena kita 20, 120 ya, 120, 15, 15, 16, 17, 18, 19, 19, kita belum mati. Ternyata dia mainnya seperti itu. Dia ngasih-ngasih damage ke belakang. Ngasih-ngasih damage pakai intel. Kita isak stalling sama dia kayak ginian. Dan berikutnya mati dua. Thank you.
sudah nggak ada DD-nya lagi. Oh iya, dia cuma bawa satu ini kali ini. Gak ada harapan menang nih, kalah nih. Gila ya, handnya juga perfect. Gak ada harapan menang cuy. Kalah. Oh, enggak bisa digeser ini ya. Ya, parah nih, keluarnya nih. Ya, apa sih satunya? Bener kok. Nih. Oh, deck-nya nggak bisa diintip juga. Ya udahlah. Ya, jadi kita lapor kalau kita kalah. Kita lapor kalau kita kalah. Wits. Eh, kok nggak bisa? Lapor kalah, lapor kalah. Ya, jadi kita lagi main turnamen Ogre Lair Putri Indah Weekly. Ini lampu gue taruh mana ya? Ini enak ya. Gak ada yang enak nih tempatnya nih. Ya, ini lumayan terang lah ya. Kayaknya kalau lampu kayak gini gak bisa tahan lama. Oke, mau tulang. Jadi tadi deck yang gue pakai itu deck ini. Nih. Ya ADP Rainbow. Cuman ya ada spesial-spesial sih, biasa aja ya. Cuman kali ini mungkin pemindah energi switch-nya kita pakai 4 supaya lebih konsisten. Cuman ya tadi kita betul-betul nggak bisa sih ya. Waktu ngepuk juga tadi dia head. Kalau tadi tail mungkin masih bisa. Ya nggak tahu, semoga aja yang ngalahin gue juara. Ini komennya nggak bisa dibaca ya? Gimana cara ngeliat komentar? Bentar, gue nggak tahu ya apa cara ngecek komentar. Screenshot kuas, tool rekam bukan. Komen boleh. Iya, yang lainnya gimana cara ngeceknya? Oke. Udah keluar, dia udah. Oke, dia udah report. Kita lihat meta turnamen kali ini. Kalau limitless ini kita bisa ngeliat meta permainannya. Lumayan. Aduh, mungkin karena kita pakai streaming sama pakai play ya, makanya lambat banget.
Nggak bisa ya? Ih, gila, kenapa nih sinyal? Masih 19 menit, sih masih banyak waktu. Hehe, kasar nih ngomongnya. Game aja deh, nggak usah ngeliat itu ada. Kita coba main di ADP Horn. Ya, saya jarang grinding ya, teman-teman. Coba sih kita ambil second, siapa tahu kalau ambil second bisa langsung alter creation. Hah, nggak bisa juga. Mau ngecas nih, mau ngecas. Masih mulligan. Gua pikir deck gue ini udah paling banyak mulligan. Ternyata masih ada yang mulligan juga. I his class gamble gining efek apa enggak? Efek. Ya, enggak usah diplay. Namanya please. Ah, jadi HP-nya nanti bakal jadi 400, 300. Ini kita harus buang hand-nya dia nih. Jangan sampai dia jadi duluan. Pertama dia harus nurunin semua bisenya dia. Kita cek tangannya, kalau nggak ada energi nggak usah di. Oh, tangannya dia ada tulisan tapi ada alat untuk buang kan? Loh, kok bawa air ya? Tanya dia ada resource. Kita pakai ini. Kita buang dart, kita ambil metal. Metalnya kita buang pakai quick ball. Metalnya kita buang pakai quick ball. Kita ambil ADP. ADP di touch energy air. Ini kita attach ke belakang supaya nggak kebuang. Nah, sekarang tangannya dia tadi itu ada quick ball satu, tapi di tangannya nggak ada energi, lagi stuck. Jadi kita nggak usah mati. Takutnya dia tambah punya energi. Nah, ini kita bisa ambil di sini ya. Kita ambil di sini, kita cari switch. Kita butuh switch. Karena ini switch energi switchnya kita udah dapet. Sekarang kita cari switch biasa, switch atau balon. Deck ini bawa dua-dua, jadi mestinya bisa. Gak dapet, guys. Memang gak keren. Gak dapet. Ada. Ya udahlah, kalau gak dapet. Oke, gak dapet. Ya kalau nggak dapat nanti kita bisa pakai Malolana. Tapi hanya dia tadi juga nggak bagusan ya.
Gamenya dia tadi oh berarti abis gini dia bakal pakai profesor researchnya berharap dapat dapat energi. Tapi kayaknya dia nggak bisa buang. Oh bisa, dia bisa buang satu energi pakai Viridian Forest. Oh nggak dipakai dulu, dikep dulu. Oh mungkin dia salah play. Oke, kita nanti pakai Aurora, buang Dark lagi, terus nanti kita Malulana. Ya, ini kita pakai Aurora, kita buang Dark lagi, kita Malulana ke belakang. Yang kita buang ini sama ini kayaknya. Kita udah nggak butuh energi macam-macam kan? Sudah adakah dua energi metal? Sudah ada. Sekarang pertanyaannya kita mau langsung attack atau mau kita mau langsung attack atau mau apa namanya gebuk? Kita mau alternate atau kita mau langsung attack? Soalnya kalau lawan deck dia gebuk secepat mungkin itu hal yang paling penting. Apalagi dia belum ada energi kan? Kayaknya menurutku aku gebuk deh. Meskipun dia ada potensi untuk heal ya. Dia nge-heal nanti seranganku 150, dia heal 120 nanti. Daripada dia ngebuka aku dulu ya. Mendingan tak gebuk dulu. Aduh, energi metalku udah habis. Kita intip turnamen ya. Sudah ada pairingnya belum? Oh sudah. Sudah. Oke. Lawan kita Naru yang pakai deck ADBZ. Ini kita Oke, sorry tadi kita konsit karena turnamennya udah dimulai. Kita challenge dia, yuk yuk. Ini kita kalau X2 kita matiin aja ya, nggak usah live ya, malu. Switch 2 kedikitan ya mungkin, tapi kita ada balon juga sama ada Malolana. Switch 2 mungkin kedikitan, cuman kita ada Malolana. Kalah, kita dikasih first atau second? Mestinya kita dikasih first. Oh enggak, kita dikasih second. Ya, semoga kita bisa alternate awal. Kalau kayak gini kita bisa alternate awal nih. Bisa banget. Bisa banget. Ada energy switch kan? Cuman mundur. Ya, kita nanti bisa mundur. Oke, kita bisa alternate awal nih. Alternate creation turn 2. Kita bisa alternate creation karena kita butuh balon. Yang pertama kita pakai ini, Viridian Forest, kita buang dia. Ya kan? Kita dapat energi air. Terus kita pakai Quick Ball. Buang mungkin Aurora lah ya, kita buang. Nanti energinya kita masukin di mana? Kita masukin di ADP airnya. Nah, terus dari situ kita ambil Skilla. Kita butuh satu ADP, kita butuh energi switch sih, cuman nggak ada Pokemon metal ya. Wih, mah banyak banget sih partnya. Oke, let's see. Kita ada cek dulu, buang metal. Oke, kita airnya dapat ya. Air dapat, ADP-nya cuma ada satu. Bos 2, 1 masuk. 3, 4 Metal Sorcerer 4, Energy Switch 4, Switch biasanya 2, balonnya 2. Aman. Kita bisa masukin semuanya nih. Hampir keklik. Iya ya, mungkin ini bijak kalau ngambil dart ya. Salah main deh gue.
Atau skillanya ambil itu dulu ya? Skillanya ambil quick pull dulu deh. Skillnya ambil quick pull supaya kita bisa dapat ADP ya. Atau DD nih. ADP aja sih. Jelek-jeleknya kalau kalau kita nggak berhasil auto trip, kita bisa apa? Grip sword. Nggak dapat, guys. Nggak dapat. Kita nggak dapat. Dia bisa nyerang apa nih? 90 100 dia bisa 100 damage ke Zapdos ya, nggak apa-apa lah ya. Oh enggak, ini kita kasih dulu. Oke. Okay. Yang nggak dapat tadi adalah energy switch, padahal udah bawa 4. Sedangkan switchnya 2 tambah dapat sama balonnya. Aneh kan? Ya, ini APT CGO. Kalau type deck-nya dia sama ya, kemungkinan dia bakal pakai itu sih, apa namanya? Dia bakal kepo biasa. Oh my god. Jadi tangannya dia nggak ada supporter untuk screwing hand. No problem. Benernya Zapdos untuk type kali ini kurang berguna. Oke, kita bisa pakai ini. Kita bisa switch dia ke belakang. Kita bisa langsung alter creation. Kita perlu buang ini atau enggak? Enggak, gue rasa. Kalau mau sih kita pakai catcher ya, supaya dia mundur. Supaya kalau 100 dia ngebuk lagi, nggak bisa kan? Alternate aja. Dia ngebutnya kalau mau paling banyak ya mesti 300 juga. 3 kali damage. ADP-nya dia juga nggak jalan kan? Wait. Minggir boys. Sajian. Gua kasih. Ya, terus kita ada switch, tenang aja. Ini HP-nya berapa sih? 100. Oh, 200. Kita bisa langsung bunuh dia sih. Bentar, kita punya metal nggak ya? Oh, kita nggak punya metal. Kita nggak punya metal, tapi kita bisa bunuh dia. Nih. Kita kasih dia mundur ke belakang. Terus kita pakai ini, kita buang, kita ambil metal. Metal udah kita ambil. Jangan di attach. Kita attachnya pakai ini, outro. Metalnya dibuang. Ngeprik patra. Ya, jangan pakai kayak gini kalau nggak mau ngeprik. Ini switch, mundur ke belakang. Ini kita bisa hit. Door. Mati, apa? Dan ini ADP sudah pakai, jadi draw-nya 3 kali. Oke, let's see. Selanjutnya si Zacian udah nggak bisa ngebuk, tapi dia bisa trip-trip. Nah, kita harus ambil energi untuk taruh di ADP-nya. Supaya kalau nyerang nanti, kita punya damage yang cukup untuk bunuh. Ya, harusnya bisa kan? Harusnya sih no hope ya dia. Let's see lah. Reset time, 2-3. No problem, soalnya udah ada di field. Yang jadi masalah kalau nggak ada energi. Oke.
Well play sih, reset stamina. Wah, ada Robin. Iya, hai Richard. Gelap tapi di sini, lampunya jelek nih. Well play, iyalah. Ya, lu maju mana? Ya, mati. Oke, thank you. Kedua finish ini komennya nggak bisa. Wah problem, bantai-bantai Richard, yang bantai-bantai Richard nggak juga lah, kebetulan aja pas itu Richard bermain. Eh nggak lihat decknya lawan kan, nggak apa-apa ya, kita lihatnya dari sini aja. Oke, kita klaim menang dulu ya, kita menang. Wih, match over. Sudah diklaim ya? Oke, sudah diklaim. Kita lihat decknya apa? Open image generator. Jadi lawan gue tadi itu dia pakai 3 DD ini men. 3 DD ini 2 Zacian, 2 ADP. Resource-nya 3, Marni-nya 2. Oke. Ya benernya decknya dia seimbang-seimbang aja, stabil-stabil aja ya. Ya mungkin memang lagi apa saja lagi nge-break. Oke lah. Good game Naru, see you. Semoga menang terus. Oke, coba lihat sekarang posisinya apa ya. Baru 2 match yang komplit termasuk kita ya. Coba kita lihat, kok schedule standingnya deh. Kita lihat standingnya. Ini Rafa yang tadi ngalahin gue. Hansen menang, Dramando, Yusu tetap konsisten pakai balon ya. Margo. Wih gila, Ursifu. Sekarang semuanya pakai Moltres ya. Sekarang semua pakai Moltres. Ya tapi Cheng Li sih. Si Ursifu ini bakal mati kena Calyrex. Sedangkan Calyrex itu weakness sama yang namanya weakness sama-samanya Moltres. Jadi Cheng Li lah kalau aku bilang dia pakai Moltres untuk anti weakness. Oke. Okay. Oke, okay, escape Viridian Forest, escape rope. Pasimian. Oke, okay. It's good deck. Enma juga pakai. Ini yang tipe full Moltres ya, dua-dua. Oh, enggak, plus minus sama sih decknya sama gue. Apa ya bedanya? Oh, di dininya dia dua, di dininya satu. Terus dia pakai Marcedo. Komposisinya dia enggak pakai. Oh, energi metalnya 4 doang, aku 5. Terus bosnya dia 4, aku cuma 3. Yang lainnya, oh energi switchnya dia 3. Switchnya 3, ya mungkin lah selisih di switch ya. Betul. Oke, kita back to game aja deh. Kita back dulu. Kita lihat detailnya, sorry. Kita lihat kondisi pairingnya. Ya, 6 per 17 masih belum ya. Oke, sekarang ada yang komen gak nih? Mau lihat deck apa? Help Adrian lo, WA-nya. Lo, Almon. Mon, gue pakai ini satu item. Kalau balesin ketahuan Adrian lo apa. Tuh, dia ada email. Tapi gak bisa balesin karena pakai satu gadget gue. Gadget satunya pecah. Atau bisa di pause gak sih ini? Gak bisa di pause, mon.
Oh, dia baca WA gue. Tapi Arjen malam-malam gini apa ya? Kira-kira siapa sih yang Arjen malam-malam gini? Jadi penasaran, tapi stop pause gak sih? Kayaknya gak stop pause ya. Kalau ini stop, hilang berarti ya. Ya kita hilang dulu deh ya.